Ya sudah, kalau memang tidak bisa, saya pulang dulu. Mbak, sebentar, izinkan kami diskusi dulu ya. Iya Mbak, harap bersabar, saya ikut ujian. Gimana ini Mas? Liar saya? Aduh, aku juga mumet. Ini kayaknya mah lelembutnya kerjasama sama dukunnya. Orang ngutung aku, Mang. Oke, sekarang keluarkan semua uang Mas Emen. Aduh, iki seperempatnya ora cukup, Mang. Gimana ya? Ditawarin apa-apa nggak mau? Gimana kalau mbak dukunya kita servis? Memangnya motor diservis? Ya, kita kasih makanan. Mamang beliin minuman, terus dipijet, terus dimasker. Biar dia nyaman. Iya boleh, kita coba dulu aja. Kumaha mbah, udah enak tuh? Enak, makasih loh jamuannya. Jadi aman lah ya, harganya didiskon. Enak aja, kalau didiskon setengah harga, saya juga bonus setengah aja nanti. Aduh, gimana itu kalau setengah? Mang, saya punya ide nih. Tapi ide ini bagus apa enggak? Apa tuh? Cepetan kasih tahu. Kita kan udah tahu nih, HP Bang Beton paling busuk daripada kita. Emang dia tuh orangnya pedit. Mana mau ganti HP? Maka dari itu, Bang Beton HP-nya kasih ke Mbak Dukun. Ide bagus itu. Nanti kita tinggal minta maaf aja. Beton nyariin HP-nya. Tenang, itu mah gimana nanti aja. Sekarang kita pindahin dulu Bang Beton. Ayo. Yuk. Mas, Mang, ini kok HP aku tidak ada ya? Kemana ini? Ada kalian lihat? Bang Beton, sampean tenang dulu. Apa? Ada apa? Cepatlah sikit. Bang Beton kan kemarin ini. Iya, coba abang tenang dulu, kita bicarakan baik-baik. Gimana ini Mang, cara ngomongnya? Ah, gak enak perasaanku nih kalau kalian kayak gini. Ah! Udah gila kalian! Mau kalian kepotong-potong macam ikan bakar? Ampun, Bang. Ini kan demi kebaikan Bang Beton. Iya, Abang tenang dulu. Nanti setelah proyek ini selesai, kita beliin yang baru. Ah, gak bisa. Itu HP banyak kenangannya dari ku kecil. Udahlah, sini ku patahkan aja tulang-tulang kalian. Thank you.